Halo, assalamualaikum Mas Bro, Mas Geng, Mas Ges. Suasana pagi di proyek tol Semarang Demak. Ini di sisi Desa Loireng, Mas Bro. Nah, itu yang di depan dari Jalan Raya Onggorawe. Ini ke sebelah baratnya ini. Di STA 13 Desa Loireng. Mas Bro, Mas Geng, Mas Ges, ini adalah urukan yang terbaru, Mas Ges. Ini urukan yang paling ujung ini. Dari sebelah atau dari sisi Wonosalam ini sampai ke barat ini Desa Loireng, Kecamatan Sayung ini. Nah, ini Mas Bro. Ini yang diuruk ini tepat di, kalau nggak salah, di rawa-rawa ini, Mas Bro. Soalnya ini lahannya selalu tergenang air ini. Nah, ini di belakang pabrik Saniarto. Nah, itu yang di depan pabrik White Coffee itu. Kalau yang ini Desa Loireng. Ini tanah urukannya, Mas Bro. Untuk yang jadi alas itu ada plastik hitam itu yang sudah dipasang terlebih dahulu. Ini ke depannya untuk sampai ke jalan raya yang di exit tol Sidogemah, Mas Bro. Ini ke depannya hanya tinggal sekitar 2 kilonan, Mas Bro. 2 kilo sampai 2 kilo setengah lah. Ini cukup dekat ini. Ini di sisi yang paling barat, yang paling ujung ini. Ini baru jam 7:30 pagi, Mas Bro.
belum ada pekerja yang ready di tempat. Nah, itu yang ada di depan di samping Jalan Raya Anggurawe itu nanti kan akan ada jembatan, Mas Bro. Itu pemancangannya hanya tinggal sedikit, Mas Bro. Pemancangannya mungkin hanya tinggal yang di ujung saja. Nah, ini terus berlanjut ke Hurukan ini. Dan nanti ini proses pengerjaannya di atas tiang pancang atau langsung ke tanah Hurukannya ini, Mas Bro, saya kurang tahu soalnya ini belum ada tiang pancang yang tersedia di area ini. Ini samping-sampingnya dulunya mungkin sawah, Mas Bro, tapi sudah tergenang air, jadi rawa-rawa ini. Nah, untuk yang area ini jalan utamanya, Mas Bro, untuk yang jalan tolnya ini. Nah, sedangkan yang di samping ini, yang dikeruk ini jalan aksesnya. Untuk jalan aksesnya ini yang pertama hanya tanah huruk padas biasa, Mas Bro. Kemudian dilapisi untuk ini batu yang putih ini. Ini lapisan untuk jalan aksesnya. Di depan itu melewati perumahan Griya Prima, Mas Bro. Itu kalau nggak salah harus menggusur beberapa rumah warga, Mas Bro. Proyek tol Semarang Demak, Desa Loireng, Sayung. Nah, nanti akan ke depan, Mas Bro. Mas Bro, Mas Geng, ini masih di Desa Loireng, Mas Bro. Tadi kan di ujung sana. Nah, kita berpindah posisi ini. Ini ada, ini namanya apa ya, Mas Bro? Saya juga kurang tahu ini. Ini yang jelas fungsinya untuk proses pemancangan paku bumi, Mas Bro. Nah, nanti mungkin yang digunakan alat keren ini mungkin. Untuk kenapa alat ini belum terpasang, saya kurang mengetahui, Mas Bro. Ini alatnya sangat panjang, Mas Bro, sekitar 20 meteran ini. Kalau berdiri ini sekitar 20 meteran. Nah, ini alat-alat yang digunakan ini. Thank you.
ini genset mas bro, generator. Oke, saya akan coba melihat yang di samping itu mas bro. Ini kan tiang untuk pemancangannya mas bro, alatnya ini. Nah kalau yang ini adalah ini hammernya mas bro, ini hammer yang digunakan ini. Arkon DD65. Ini untuk tonasenya berapa ya mas bro, beratnya ini hammernya ini. Ini kalau kita hanya sekedar melihat dari kejauhan mas bro, ini terlihat kecil mas bro. Nah kalau ini yang di bawah ini panjangnya sekitar 5 meter ini. Sangat besar mas bro. Ini adalah hammernya, hammer untuk pemancangannya ini. Oke, kita akan ke sekitar yang panjang itu mas bro. Nah ini adalah ujung area pemancangannya mas bro, mas geng. Ini masih ada yang panjang yang tersisa ini. Ini untuk tiang panjangnya ini kan ada nomor-nomornya mas bro. Ini nomor ini untuk kedalaman penancapannya atau gimana mas bro? Ada 50, 51, 52. Apakah kedalaman pemancangannya ini sampai 50 meter menghujam ke bawah mas bro?